enggak, ini masih belum, masih belum kelar, Jessica. Hari ini temanya adalah ini kita main game. Ini semua orang bertanya-tanya, benar atau tidak Jessica akan menikah? Ya whatever, itu urusan Jessica. Cuma di sini kan di infotainment kan sudah keluar bahwa Jessica bapaknya katanya pergi kelurahan untuk bisa mendapatkan izin supaya Jessica menikah. Saya punya bukti loh, Jess. Ada voice note-nya rekaman orang kelurahannya. Kolga cemburu ya? Makanya masih ngulur-ngulur waktu. Makanya Kolga pengen ngebut. Makanya Kolga yang paling ngorek-ngorek kalau nggak kepo. Lu udah sama Jessica, lu bisa balikan lagi sama gue. Gak mau. Kenapa? Kenapa? Dia ganteng. Lebih ganteng dari yang itu. Dia ganteng. Jangan ditukang bohong, Kolga. Tapi dia busuk hatinya. Emang gue busuk, ha? Kolga kok kayaknya seneng banget sih denger berita ini. Nggak, dia sedih tau, jadi kepo. Ya kalau emang kalau lu seneng ya udah gue seneng. Iya lah. Masa gitu? Lu lagi serius ini. Ini gue mau. Kolga, sini dulu, sini. Oke, gue serius. Kolga masa bilangnya gitu, kalau seneng gue seneng, tapi marah-marah. Iya, aku seneng. Kalau kamu benar itu terjadi, silakan undang saya, Jess. Kalau bisa saya jadi MC-nya. Tuh, oh, benar tuh. Biar lo tahu betapa rasa sakitnya hati gue. Oh, Kolga sini dong, Kolga. Dia sedih, jangan. Kolga, mungkin Jessica cuma mau bikin Kolga sedih, tahu? Kolga sini. Sini. Sama yang dulu ditinggalin kawin. Sama yang sepir truk. Udah mana dibawa semuanya lagi. Hatinya maksudnya. Sama yang dulu ditinggalin kawin. Lu jahat, Jess. Enggak, Jessica yang sayang sama Kolga. Enggak, kalau dia sayang enggak gitu caranya. Emang dia ngapain? Gue udah berusaha untuk mau deket dia lagi. Supaya gue ada perasaan lagi, tak timbul lagi cinta gue. Tapi ternyata dia malah begitu. Lagian kalau gue ngasih kepastian sih. Jessica nangis, lihat. Dia keluar air. Tuh, dia sedih kalau mau kayak gitu. Makanya orang itu jangan digantung terus, tembak. 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 Jessica, dia pernah iya. Mungkin. Ada yang enggak, Jessica tuh pasti ngomong lah. Dia kan orangnya terbuka. Kasih lagu gue dong. Siapa namanya? Piki, maaf Piki. Butiran debu Piki lu setelin buat Jessica ayo, tuh. Ayo. Lu dengerin kata-kata itu, Jess. Makanya keluarga tuh jangan terlalu terlambat. Ya tuh sini deketin dulu, Jessica-nya nangis. Kesian dong, Mimi ngalah. Kesian dia nangis. Ayo, kalau gak ngalah dong. Ih gengsi banget sih. Ntar dia berorang baru nyesel loh. Oh iya buruan disana dulu. Sana yuk. Sini. Kok jadi pam-pam yang nangis ya? Akhirnya Jessica nikah. Tiba saatnya aku belum melihat cintaku yang kianan, cintaku berkianan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak pengen ngobrol sama Kolga dari hati ke hati. Ya, ngobrol gak? Dia bilang apapun yang Jessica alami pasti dia cerita sama Kolga. Oh, dia mata lagi. Dia pengen ngobrol sama Kolga dari sini. Tahu mau ketukul emang gue. Bukan, Mas. Baginda. Ayo, Kak Jessica. Facebooker ini. Kolga, di sini. Lu serius-serius ini dia sedih lu dia.
Sama. Lu yang bercanda mulu. Lu suka bercanda nih. Gua bilang, dia mau ngobrol pantesan bener. Pantesan mantan cewek lu bilang lu pecicilan. Kesel aja bawaannya sama lu. Apa jadi gue sih? Yep. Oh, bos kali ya. Wah, buat Jessica. Ya, Mimi sini kalau enggak ngobrol dulu. Oh, enggak baikan kali. Kalau udah kan sama dewasa sini. Sini. Oke, kali kita bahagia deh. Oke, kalau Jessica emang mau nikah kita. Jadi apa kita? Jadi apa? Otaknya lo orang lagi sedih juga. Dia mau lagi sedih. Tapi sama ngibur dirinya sendiri. Dia benar-benar. Tapi kelihatan dengan adanya dia kayak gini, dia ngibur diri dia sendiri. Duduk sini, duduk sini. Iya. Dia tuh orang bercanda lo. Gak pilih kan itu kalau gak. Enggak, jujur. Ini di luar benar atau enggak. Kalau gak sampein perasaan kalau gak. Sah. Udah. Mending ini aja nih, Sah. Iya, yeah. Coba ngomong berapa yang ngomong apa sama aku? Kalau kenapa sih bikin aku sedih? Kok aku begini sedih? Bukannya kamu yang buat aku sedih. Kalau kamu kabarin aku. Kalau gak sayang sama aku, ngomongnya begitu. Loh? Kalau gak sayang sama aku, ngomongnya gak begitu. Maksudnya? Loh, kalau kamu sayang sama aku, kamu ngomong aja sama kamu aku. Kamu sayang gak sama aku? Iya. Udah kawinin aja deh, Pak. Manggil penghulu, Pak. Yoga, ini Yoga sama Jessica konflik, kenapa Chan yang sedih? Cari kayaknya nunggak kredit nih. Kalau Chan udah cerita sama gue kemarin. Kenapa emang? Dia mau bayar cicilan, udah ngomong tanggalnya. Udah ditransfer lagi sama emak. Dan kamu sedih kenapa, Chan? Tanggal 26. Oh, 28 nih bayar mobil kredit tadi. 28 beneran. 28, tanggal 8. Kita lagi tanggal 28 pasti panik. Chan, kamu sedih kenapa? Kreditan belum lunas, 2 bulan lagi. Chan, ngomong kamu dong, laki-laki di sini mah gitu nggak ada yang mau ngomong. Kamu gara-gara itu pernikahan ya? Jessica ini semua jadi berita. Nah, tapi kan kita harap itu ya. Tapi jangan gitu, Pi. Biar gimana pun kan kita tetap support nah, Jessica. Tapi rempong. Chan, kamu kenapa? Ini lagi ngebahas ya. Tentang Jessica yang kabarnya. Yang dikabarkan. Ini kan dikabarkan. Barbun. Jessica tinggal bilang. Enggak, Kak Olga. Karena di rumahnya tuh udah banyak wartawan. Ini disuruh orang Antv ngomong. Beneran. Main aja yuk. Aku... Main apa? Main judi gak ada gaplek? Gak boleh. Pokoknya aku gak klarifikasi apa-apa. Kalaupun benar, ya udah, amin. Itu pun jadi masalah pribadi aku. Kalaupun enggak, ya udah, mungkin lain kali aku bisa menikah dan bahagia. Kalaupun apapun yang terjadi, pokoknya aku sayang sama semuanya di sini. Aku sayang Kak Olga, aku sayang Chan. Enggak, aku tuh gak pernah tahu loh, Jess, itu orangnya seperti apa. Iya, makanya it's not... Ini bukan masalah orang lain, ini urusan pribadi. Iya, urusan kamu. Kalau aku pengennya jadi artis yang berkarya, aku nyanyi ke luar negeri, konser di mana-mana. Bukannya masalah pribadi diomongin segala macam. Kalau tapi kan banyak fans yang nanya karena begitu. Iya, kan lu kan artis, lu kan artis. Pasti kan orang pengen tahu. Ya pokoknya jangan kan hidup pribadi lo. Ya pokoknya di sini. Ya pokoknya di sini. Aku gak akan klarifikasi apa-apa. Aku maunya kita main aja kayak biasa udah titik. Kalau enggak aku bisa sedih, aku nangis. Tadi dia marah. Udah aku kalau dibongkar-bongkar gini aku gak mau main lagi di Facebook tadi ngomong gitu. Si Chan kenapa sih? Mikirin apa sih Chan? Kamu jangan sedih dong, Chan. Terus gimana nih soal konser yang 2 minggu lagi katanya? Iya, 2 minggu lagi. Yes, aku mau konser di Itali. Tapi aku ada buktinya loh, Jess. Mau aung. Mau. Ya maaf. Tapi aku ada bukti loh, Jess. Ada poster. Mendingan main aja, Jess. Enggak, aku mau kasih tau. Tunggu. Emang ada buktinya apa? Ada posternya Pak Lurahnya langsung direkam. Masa ngirim ke Kak Olga langsung? Lu ada hubungan apa sih Pak Lurah? Nah, Pak Lurah itu yang akan menikahi saya. Kalau gak kok kayaknya seneng banget sih sama berita-berita kayak gini. Enggak, maksudnya mengartikan seneng ini beritanya apa nih? Tadi lu. Kenapa kalau gak malah ikut-ikutan gembor-gemborin? Kenapa? Kok gembor-gemborin? Kan berita kan udah ada di infotainment. Di ya Twitter udah, ada. Gak usah dibahas lagi di sini kan aku udah bilang aku akan lari. Loh, berarti kan kita pengen tahu. Mondar mandir aja. Ribet banget lu. Banyak nyamuk, Pak. Orang lagi nanya serius. Dasar lu artis goib.
Ya udah. Aku mau pulang aja kalau gitu. Sebentar. Kalau Ibu Teman nanya ke gue pasti berubah. Ya udah, kalau enggak tahu enggak? Tahu enggak jawabannya apa? Tahu enggak? Jawabannya apa? Kalau enggak tahu apa bilang aja enggak tahu. Aja aja. Cinta bikin pusing. Cinta lu gak bikin pusing. Ketek lu yang bikin pusing. Angin bau ini kali. Mana sih nih? Bentar ya gede. Ini sebenarnya Jessica tuh. Terus gimana nih jadinya? Enggak, ini gini aja. Mungkin Jessica pengen. Mentang-mentang adik ipar lu ngebelain aja. Dia tuh kali sama kakak. Kartika baru putus tadi sama kakak Jessica. Waktu itu bohong. Kemarin mau beli. Tapi kakak akan balik. Di sini gak usah berisik tuh. Pak Lurahnya datang. Kita tanya sama Pak Lurah. Pak Lurah, sini Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Bapak jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Saya gak mau gembar-gembar ini gak. Nih Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah nih biang keroknya nih. Pak, ngomong Pak. Kasih tahu nih sama Kak Olga. Mana Pak Lurahnya? Nih Pak Lurah. Nih, ini Pak Lurah yang diganjur. Opri, bener nih lurah di Cianjur. Siapa yang Cianjur? Cianjur. Betul gak sebelum dipanggil di mari? Kenapa? Dilalerin di pojokan. Pak, ya. Saya cariin balon saya kemana. Ini lurahnya, ini lurahnya belum mandi kayaknya. Belum, belum, Mario. Sini lo. Sudah mandi, Pak. Biar segar pala lo. Jessica memang laporan sama saya. Kalau bener dia mau nikah, emang kenapa kalau dia nikah sama orang Jerman? Ya nggak apa-apa. Kan gue cuma mau mempertanyakan doang. Ya bagus. Udah rame di mana-mana. Ya emang bener bagus. Pilihannya tepat. Emang kenapa emang? Sama siapa? Sama dia ganteng. Ini ganteng. Ini ganteng. Ini ganteng. Ini donat. Gue dibilang lubang kue donat kopi. Emang lu cakep? Cakep, kayak ganteng. Muka lo kayak sodokan kue putu. Tadi Jessica cakep-cakep mau aja dinikahin sama kecoa bagaimana? Ini Jessica mau ngomong nih. Ngomong apa lagi ya? Tentang pernikahan itu. Tadi mau ngomong apa? Dia putus benar? Iya dia putus. Tapi balik lagi. Enggak. Tadi kamu bilang putus. Jangan-jangan Jessica menikah buru-buru. Aduh tambah kesel. Jangan-jangan. Asal tahu aja Jess. Udah kita hajar aja. Nanti. Kita hajar lo Sapri. Hajar aja Sapri nih. Yang dihajar nggak ada Je. Mas Sapri mau dihajar tuh. Masak air. Bang, ayo. Masak air. Siapa? Kolwe. Sapri, lo jangan sok ganteng. Muka lo kayak kolong wewe. Ini yang ngejong.